Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Antum dengar suara ana? Hah? Dengar? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu rabbul alamin. Dialah yang menciptakan segalanya. Dialah yang memiliki dan mengurusi semuanya. Dialah Allah jalla jalaluhu yang menghidupkan dan mematikan. Segala puji hanya untuk Dia. Dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Sekarang nih, ketika listrik padam, terkadang kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita hanya mengatakan kita punya genset, kita bisa hidupkan ini macam-macam. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, itu tidak akan pernah terjadi. Maka kita hanya meminta pertolongan kepada Allah jalla jalaluh, baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qa'idil ghurril muhajjalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk yang terbaik di antara semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk imamnya orang-orang yang bertakwa. Untuk pemimpin kelak pada hari kiamat bagi umat Islam ini dan bagi umat manusia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang antum rasakan tatkala berada di tempat seperti ini kemudian listrik itu padam? Apa jemaah? Sedih. Mungkin hati pun terasa tidak nyaman. Mungkin Allah sengaja membuat listrik itu padam supaya kita malam ini merasakan sedikit dari apa yang dirasakan saudara-saudara kita di Aleppo. Antum hanya padam listrik, hati sudah gundah. Mungkin kita sudah mulai nyalahkan sana nih, panitianya enggak profesional. Gimana nih? Enggak disiapkan yang namanya genset. Tapi di situ kita ambil pelajaran. Tidak semua yang kita inginkan dalam kehidupan ini bisa kita raih. Masya Allahu kan, wa illam tasha. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun kita tidak menghendakinya. Andai kata seluruh penduduk yang ada di Purwakarta, mereka berkumpul dan berkehendak membuat listrik ini hidup. Tapi kalau Allah bilang tidak, maka tidak akan hidup. Maka semoga malam ini kita merasakan sedikit yang dirasakan saudara-saudara kita di Aleppo. Mereka bukan kehilangan listrik. Mereka bukan kehilangan kipas angin. Tapi mereka kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka kehilangan orang tua mereka. Mereka kehilangan anak-anak mereka.
Antum bila melihat anak-anak kecil yang dikeluarkan dari tumpukan rumah yang sudah hancur, aba, ibunya, kakaknya, adiknya, semua tewas. Dan dia hidup sendirinya. Sebatang kara, tapi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Alipu, alipu, apa bahasa Arabnya? Nama kasih hadiah. Yang tahu bahasa Arabnya alipu? Nah, halab, halab. Nah, masya Allah, fadhol. Antum kalau cari alipu di bahasa Arab nggak akan ketemu. Ada ulama-ulama yang dari Aleppo, gelar mereka Al-Halabi. Mereka dari Halab. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Apa sebenarnya yang menimpa saudara-saudara kita di Aleppo? Bukan hanya di Aleppo. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang ada mungkin di Afghanistan. Mungkin di Rohingya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Allah membiarkan saudara-saudara kita dibantai di sana? Dan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita hanya mampu bersuara, meminta agar PBB bertindak. Sebagian saudara-saudara kita mungkin ada yang berangkat ke kedutaan Rusia. Apa yang kau lakukan? Kau minta tolong sama siapa? Sejatinya umat Islam itu kalah bukan karena jumlah mereka sedikit. Jumlah kita banyak. Umat Islam itu dikalahkan, ditindas, dihinakan bukan karena umat Islam itu miskin. Banyak yang kaya umat Islam. Tapi sejatinya kita menjadi hina. Dan hanya bisa berdoa. Tatkala melihat saudara-saudara kita dibantai. Disebabkan karena dosa-dosa kita. Apakah kita meragukan kekuatan Allah untuk mematikan Bashar Assad? Apakah kita tidak yakin Allah mampu membuat seluruh tentara Bashar Assad itu tewas? Kita tahu Allah mampu melakukan hal itu. Jangan Bashar Assad bersama kaumnya. Jangan Rusia. Jangan Amerika. Allah bercerita di surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apa engkau enggak melihat apa yang telah Allah perbuat atas kaum 'Ad? Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bayangkan suatu bangsa yang mereka dikenal dengan kampung dzatul 'imad, Iram dzatil 'imad. Dikatakan negeri 1000 pilar. Antum pernah enggak melihat situs sejarah? Ada tiang-tiang yang besar, satu batu jadi tiang. Ana pernah melihat di Turki ya, ada sebuah batu yang tingginya mungkin 10 meter. Satu batu dipahat. Siapa yang angkat? Tuh kaum 'Ad. Mereka orang-orang yang kuat. 'Ad ini kaumnya Nabi siapa? Ana kasih hadiah. Nah, Hud, barakallahu fikum, masyaallah. Kaumnya Nabi Hud. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti mereka di negeri ini. Enggak ada orang seperti mereka. Mereka orang yang gagah perkasa. Allah hancurkan mereka, mati semuanya. Wa thamud alladziina jaabu as-sakhra bil waad. Samud, kau tidak melihat bagaimana Allah menimpakan kehancuran kepada Samud, kaumnya Nabi Saleh, yang mereka memahat batu di pahat untuk tempat tinggal mereka. Di lembah-lembah mereka memahat batu. Dan Allah tunjukkan kepada mereka bahwa batu bisa mengeluarkan onta. Tapi mereka kufur. Allah hancurkan mereka.
Berapa jam Allah menghancurkan mereka? Berapa hari Allah menghancurkan mereka? Jamaah, antum melihat apa yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita di Pidijaya di Aceh. Hitungan berapa detik rumah-rumah itu ambruk? 15 detik. Hancur 14 masjid. 14 masjid hancur. 100 orang lebih mati. Allah tinggal gerakkan kalau Allah mau menghancurkan. Lalu Allah katakan, "Wa Fir'aun dzil autad." Kau enggak ngelihat bagaimana Fir'aun? Yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun? Allah tenggelamkan mereka karena dosa-dosa mereka. Terus kenapa ada orang-orang yang membantai umat Islam, yang menghabisi umat Islam, tapi Allah membiarkan mereka? Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 165. Ketika perang Uhud. Perang Uhud berapa melawan berapa? Masya Allah. Berapa melawan berapa? 700 lawan 3000. Yang menang yang mana? Yang 700. Yang menang 700 pada awalnya. Mereka menang. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam dalam jumlah yang lebih sedikit. Tapi karena ada satu perintah Rasulullah SAW, satu aja yang dilanggar oleh mereka. Nabi SAW mengatakan kepada para pemanah yang ada di Jabal Ainain. Ada jabal kecil dikenal dengan Jabal Ainain. Sekarang orang menyebutnya Jabalur Rumah. Rasulullah SAW berpesan, menang atau kalah kalian tetap di sini. Kalau kita kalah, kalian enggak usah bantuin kita. Kalau kita menang, kalian juga enggak perlu turun mengumpulkan harta rampasan perang. Tapi mereka melanggar perintah itu. Di surat Ali Imran ayat 165 Allah mengatakan, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza." Apakah tatkala kalian tertimpa musibah dan kalian sudah menimpakan musibah yang seperti itu, double dari itu, ketika perang Badar, kalian berkata, "Anna hadza, kok bisa kita kalah? Kok bisa terbunuh 70 sahabat Nabi? Kok bisa yang namanya Hamzah Sayyidu Syuhada terbunuh pada waktu itu? Mus'ab bin Umair, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka aja. Giginya patah. Beliau pingsan pada saat itu." Para sahabat mengatakan, "Anna hadza. Kok bisa kita kalah? Padahal ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali." Apa kata Allah? "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakan kepada mereka, itu gara-gara kalian sendiri. Kekalahan yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Apa enggak bisa Allah matikan itu tentara-tentara musyrik? Allah bisa mematikan mereka satu detik atau kurang dari satu detik. Tapi Allah ingin menguji kita. Para jamaah, apa yang terjadi di Aleppo tidak mustahil terjadi di Indonesia. Tidak mustahil. Antum jangan mengatakan, "Oh, enggak mungkin." Subhanallah. Apakah penduduk Indonesia lebih mulia dari penduduk Aleppo? Lebih bertakwa dari penduduk Aleppo? Lebih beriman daripada penduduk Aleppo? Nah. Antum kalau ngelihat kemaksiatan yang ada di negeri kita, dari mulai kesyirikan, dosa-dosa besar, Allahu Akbar. Dan kita memandangnya dengan mata kita. Media-media kita menyiarkannya dan kita pun diam.
Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 160, mengingatkan kita. Dia mengatakan, iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Kata Allah, iyansurkumullah, kalau Allah menolong kalian, enggak ada yang bisa ngalahkan kalian, enggak ada. Mau Amerika, mau siapapun mereka, kalau seluruh penduduk bumi ini berkumpul untuk mengalahkan umat Islam, fala ghaliba lakum, kalau Allah bantu kita, enggak ada yang bisa ngalahkan kita. Wa iyakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah yang menghinakan kalian, Allah membiarkan kalian, siapa yang bisa nolongin kalian? Mau minta tolong sama kedutaan mana kalian? Mau minta tolong sama negeri mana kalian? Kalau Allah sudah tidak membantu kita, selesai. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, semua yang terjadi itu dikarenakan dosa. Dan Allah tidak akan mengangkat suatu bala kecuali dengan kita bertobat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada. Kita lihat dosa zina, dosa riba di negeri kita, sungguh merajalela, bahkan sebagian umat Islam merasa itu bukan dosa, seakan-akan hal yang biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Alit? Ustaz, apa urusan kita sama mereka? Kenapa kita harus memikirkan umat Islam yang ada di Alit? Mereka saudara kita. Dan mereka dibantai karena mereka sama seperti kita. Karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Sehingga semua orang yang mengatakan la ilaha illallah memiliki potensi untuk dihancurkan seperti dihancurkan saudara kita di Alif. Sama. Dan Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan yang dibangun di atas keimanan jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun karena nasab. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 101. Kelak pada hari kiamat, Allah mengatakan fa'idha nufikha fissur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasa'alun. Apabila ditiupkan sangkakala pada hari kiamat, enggak ada lagi urusan nasab di antara mereka. Ni pamanku, ini bapakku, ini kakekku, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Mereka juga tidak akan saling tanya. Kenapa? Mereka hanya akan memikirkan nafsi-nafsi. Tapi orang yang beriman, persaudaraan mereka akan tetap terjaga sampai hari kiamat. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat berapa? Ayat 67. Masya Allah, udah jalan. Jangan jalan dulu, taruh dulu. Nah, al-akhillah, kata Allah. Surat Az-Zukhruf mengatakan al-akhillah yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi di dunia ini, anak cinta sama bapaknya, bapak cinta sama anaknya, masya Allah, suami sama istrinya, ini mungkin sama tetangganya, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqi. Kecuali mereka yang membangun cintanya di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang insyaallah kita sering mendengar. Hadis yang berbunyi, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhu." Siapa yang tidak peduli sama urusan orang-orang Islam, maka bukan termasuk dari mereka. Hadis ini dihukumi oleh para ulama dhaif syiddah, lemah sekali. Namun makna hadis ini sahih, ditunjukkan lewat ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Allah berfirman di surat At-Taubah umpamanya ayat 71, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd." Orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, satu sama lain mereka adalah saling mengasihi, melindungi yang lain, menjaga yang lain, menyayangi yang lainnya. Itu sesama yang beriman. Jadi kalau kita berbicara, kalau ada orang Islam tidak peduli sama orang Islam yang lainnya, maka diragukan keimanannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Antum lihat di masjid kita ada berapa tiang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin 9, 10 sebenarnya. Kalau 3 gak ada, bagaimana bangunan masjid ini? Dia akan rapuh dan bisa roboh. Apa yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita kadangkala karena dosa kita. Antum jangan berpikir mungkin orang-orang alipu banyak dosanya. Allah mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa." Kalian takutlah kepada sebuah fitnah, sebuah kekacauan, sebuah azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Semuanya kena. Tatkala kita membiarkan dosa itu terjadi, maka seorang mukmin harus bisa menjaga mukmin yang lainnya dalam urusan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Bantulah saudaramu, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia dizalimi dan dalam kondisi dia menzalimi. Para sahabat bingung. Kalau membantu orang yang dizalimi jelas. Tapi gimana kita membantu orang yang berbuat zalim? Qala tamna'uhu min zulmi. Kau larang dia supaya tidak berbuat zalim. Kenapa? Karena kita saudara, jemaah. Terkadang dalam kehidupan ini kita ngasih nasihat saudara kita, "Ya fulan, ittaqillah." Lalu dia mengatakan, "Antum enggak usah ngurusi anak." Katakan kepada dia, "Antum saudara anak. Kalau antum bukan saudara anak, anak enggak akan ngurusin. Inta akhi." Dari mana ente tahu anak saudara? "Innamal mu'minuna ikhwa." Kalau kau udah kafir, udah bukan saudaraku, aku enggak ngurusin. Tapi selama kau mengaku beriman, kau ada urusan sama aku. "Al mu'min mir'atu akhi." Mukmin itu cerminan buat saudara. Sehingga dalam kehidupan kau enggak bisa kemana-mana. Sama ada aku cerminanmu. Aku akan jaga engkau. Aku berusaha memperbaiki diri. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang keimanan. Beliau mengatakan, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, "Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Sama. Tidak beriman. Antum jangan karena sholat ya,
Masya Allah ibadahnya bagus, tapi hubungan antum sama saudara antum buruk, dan antum tidak mencintai saudara antum seperti mencintai diri sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'min, tidak beriman. Maka kita perlu perhatian. Kita perlu bertanya, apa kira yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Aleppo? Jangan bicara Aleppo, bicara di kampung kita. Apakah kita peduli sama tetangga kita? Kalau sama yang dekat gak peduli, apalagi yang jauh. Banyak di antara kita melihat paku di pinggir jalan, gak dipindah. Itu bentuk ketidakpedulian kepada saudara. Lihat ranting di jalan, dibiarin. Lihat sampah di jalan, gak diambil. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah mengatakan, "Qultu ya Nabi Allah, 'allimni syai'an antafi'u bihi." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku kasih amalan. Berikan kepada aku sebuah amalan yang bermanfaat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "I'zilil adza 'an tariqil muslimin." Rawah Muslim. Amalan yang aku nasihatkan kepadamu, jauhkan sesuatu yang mengganggu dari jalannya orang Islam. Nasihat dari seorang nabi kepada seorang sahabat sallallahu alaihi nabiyina wasallam. Itu bentuk bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menanamkan di hati setiap muslim untuk peduli sama saudaranya. Urusan di jalan, antum lihat kadang-kala ngelihat kulit pisang dibuang. Sebagian orang hanya bisa mencela. Siapa ini? Gak punya adab orangnya itu. Lalu jalan dia. Nah, yang membuang gak punya adab dan yang melihat sama gak punya adab. Karena engkau membiarkan itu terjadi. Kau seharusnya mengangkat supaya jangan sampai ada orang Islam yang terpleset gara-gara ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bercerita, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin fit tariq." Ketika salah seorang dari umat Islam jalan, melihat ada dahan pohon yang ada durinya di jalan, lalu dia singkirkan. Dia mengatakan, ini semoga tidak mengganggu orang-orang Islam. Ketika dia singkirkan, Allah berterima kasih kepada dia dan Allah ampuni dosa-dosa. Amalan yang ringan, tapi kadangkala kita tidak mengamalkannya. Apalagi mau berbicara yang besar, jemaah. Man syabba ala syai'in syaba alaih. Siapa yang tumbuh besar atas suatu kebiasaan sampai tua dia kayak gitu, sulit berubah karena udah mendarah daging sama dia. Lihatlah Rasulullah SAW. Pernah pada suatu hari, jemaah, antum belum ngantuk? Ngantuk susah kalau ngantuk. Analit sudah pada merah semua. Nah, sama-sama ana sebenarnya, tapi bismillah. Rasulullah SAW bercerita, bukan bercerita, ini kejadian di masa Nabi SAW. Ada salah satu kabilah dari Mudhar yang datang ke kota Madinah. Miskin mereka. Hufa, gak pakai alas kaki. Baju mereka sobek-sobek. Gak punya apa-apa yang bisa mereka makan. Ketika mereka datang, wajah Nabi langsung berubah. Mereka masuk ke Masjid Nabawi. Nabi masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar. Masuk lagi, keluar. Bingung Nabi. Di rumahnya gak ada apa-apa yang bisa digunakan untuk membantu mereka. Kita tahu Rasulullah SAW pernah 2 bulan kompornya tidak hidup. Bahkan pernah ada pengemis datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Nabi hanya ada 1 butir kurma. Dan kita juga mendengar cerita sahabat yang menjadi tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi gak punya apa-apa. Istrinya semua hanya punya air. Maka beliau keluar masuk rumahnya dengan wajah yang penuh kesedihan. Lalu beliau naik ke mimbar, dikumpulkan para sahabat.
Beliau berpidato, menganjurkan mereka untuk bersedekah. Lalu beliau mengatakan dalam sabdanya, tasaddaqa rajulun min dirhami. Ada orang yang bersedekah dengan uang satu dirham yang dia miliki. Wa min dinarihi, ada yang sedekah dari dinarnya. Min sa'iburrihi, ada yang bersedekah, kata Nabi SAW, dari satu sok gandum yang dia miliki. Min sa' tamrihi, satu sok dari kurmanya. Walau bisyikki tamrah, walaupun itu dengan separuh butir kumar. Nabi menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Dalam kondisi seperti itu, maka datanglah salah seorang sahabat membawa duit dalam karung yang tangannya susah untuk ngangkat itu. Dia datangkan, dia letakkan di depan Rasulullah SAW. Maka kemudian semua sahabat pada bersedekah. Ketika itu wajah Nabi berubah. Yang tadinya bersedih, beliau bergembira. Kira-kira bagaimana kalau Nabi kita Muhammad SAW melihat kondisi umat Islam di Alit? Ketika bayi-bayi disembelih, ketika wanita-wanita diperkosa kemudian dibelah perutnya. Na'udzubillah. Bagaimana kiranya, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau melihat para sahabat yang miskin, gak pakai sandal, bajunya sobek aja, beliau bersedih. Maka mungkin saatnya kita, ya yang kita bisa lakukan untuk saudara kita di Alep. Apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita di Alep? Yang punya uang 1000, dia berikan 1000. Yang punya uang 100.000, dia berikan 100.000. Yang punya uang 1 juta, dia berikan uang 1 juta. Rasulullah SAW ketika menyuruh para wanita bersedekah, beliau mengatakan, tasaddaqna, kalian banyak-banyak bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar, aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Dan sedekah jamaah tudfi'u ghadab ar-rabb, sedekah itu bisa mematikan amarah Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqatu taqi masari as-su, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu akan menghindarkan seorang dari mati su'ul khatimah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sebagian di antara kita berobat dengan ratusan juta, tapi kesedekah, ketika sedekah hanya 100.000, hanya 200.000. Kau keluarkan ratusan juta untuk berobat. Sedekah ini obat. Kau keluarkan duitmu, ya Allah, kau keluarkan, mudah-mudahan kau sembuhkan ayahku, kau sembuhkan ibuku, kau sembuhkan anakku. Sebagaimana kau beli obat, kau juga membeli kesembuhan dengan bersedekah. Maka kayaknya kotaknya perlu dikelilingkan. Ana dapat titipan sedekah jamaah. Ana dapat titipan gelang emas ini dari seorang ibu dan cincin dari emas putih, dan ada satu jam seiko. Ini ada yang titip. Semoga orang-orang yang mengeluarkan sedekahnya malam ini tangannya tidak disentuh oleh api neraka. Antum, antum pegang sudah. Nah, kenapa? Iya, yang mau sedekah bisa dilemparkan di sini nanti sedekahnya, dan antum berikan berapa aja untuk jamaah yang antum miliki. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersedekah. Di surat Al-Baqarah ayat 254 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ketika antum mengeluarkan uang antum, melepas jam antum, melepas anting antum, melepas gelang antum, jangan berpikir antum berbuat baik sama orang lain. Antum sedang berbuat baik kepada diri antum sendiri. Antum ketika bersedekah itu sedang nolong diri sendiri, jemaah. Maka terserah antum mau nolong diri antum sebanyak apa.
Allah mengatakan mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Kalian jangan nunda-nunda. Karena ketika datang kiamat, enggak berguna perdagangan kalian. Toko kalian, kalian tinggal. Rumah kalian, kalian tinggal. Duit yang ada di bank hancur habis. Enggak ada yang kalian bawa. Maka sebelum hari itu terjadi, kalian sedekahlah. Enggak ada lagi pertemanan, enggak ada lagi syafaat. Pada hari itu, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Di surat Saba ayat 39. Antum kalau melihat Al-Quran itu penuh dengan anjuran sedekah. Anda tadi berusaha melihat ayat-ayat tentang sedekah. Mungkin hampir 100 ayat tentang sedekah. Di surat Saba ayat 39 Allah mengatakan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Katakan Muhammad, sesungguhnya Rabbku menghamparkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki. Ada yang rizkinya banyak, ada yang rizkinya sedikit. Lalu Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja pasti Allah ganti. Jemaah, antum enggak percaya kalau Allah akan ganti apa yang antum keluarkan malam ini buat saudara-saudara kita di Alif. Insyaallah antum pulang, Allah kasih ganti. Fi dunya wa fil akhir. Cuma kadang-kadang kita kurang yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, enggak akan. Matematikanya sedekah beda. Antum keluar 1 juta, antum punya uang 10 juta, keluar 1 juta, berapa sisa duit antum? 9 juta. Tapi dalam kacamata sedekah, Allah lipatkan 10 kali. Bahkan Allah lipatkan jadi 700 kali lipat. Antum kalau sedekah 1 juta, dapat duit berapa? 700 juta. Di dunia ini ada enggak investasi yang dapat 100%? Investasi antum kasih uang 1 juta, bulan depan dapat 1 juta. Ada. Tapi enggak lama biasanya, kabur habis gitu orang. Ya, kita lihat. Mereka yang investasi modal gede yang bisa. Tapi Allah, lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah itu yang memiliki langit 7 lapis dan bumi. Allah yang memiliki gunung yang ada di Papua sana. Allah yang memiliki lautan. Antum lihat manusia ribut dengan garis laut. Kita lihat ibu menteri kita, ibu Susi, kebingungan ngurusin laut karena ada kapal asing yang masuk ke laut Indonesia. Subhanallah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang di langit dan yang di bumi. Semua ikan yang ada di lautan itu milik Allah. Dan semua emas yang ada di bumi milik Allah. Jangan itu. Kau. Kita nih. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita nih milik Allah. Di surat Al-Hadid ayat 10 Allah menegur para sahabat. Allah mengatakan, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah." Kenapa kalian enggak mau infak di jalan Allah? Apa yang menyebabkan kalian berat? Walillahi mirathus samawati wal ardh. Yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Subhanallah jemaah. Di surat At-Taubah ayat 111 Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minin. Allah itu telah membeli dari orang-orang yang beriman. Beli Allah. Kalau antum enggak mau ngasih, Allah beli. Artinya kalau beli jelas antum dapat ganti. Antum punya barang, antum kasihkan, antum dapat ganti. Maka Allah katakan, innallaha ashtara minal mu'minin. Apa yang Allah beli dari kita? Anfusahum wa amwalahum.
Allah beli dari kita nyawa kita. Kita lihat di negeri kita nyawa enggak dihargai. Kemarin yang sedang ribut di media, pembunuhan sadis gitu, di Pulau Mas. Apa sih yang diambil mereka? Nyawa dihargai berapa, jemaah? Allah itu membeli dari kita jiwa kita, wa amwalahum, dan harta kita. Dapat apa? Bi annalahumul jannah. Allah kasih surga. Enggak mau kalian surga? Yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika kejadian Baiatul Aqabah Atsaniyah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Kayaknya jangan dihadapkan ke sana. Jazakallah. Syukur. Orang-orang pada mau baiat. Baiat ini artinya janji suci untuk taat dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mau baiat sama As'ad bin Zurarah atau Sa'ad bin Mu'ad, dilarang. Tunggu dulu kalian, kalian mau baiat, kalian tahu konsekuensi baiat kalian. Konsekuensi baiat kalian ini kalian akan memerangi semua manusia. Karena orang-orang akan memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus siap. Kalau kiranya kalian siap, tafadhol. Kalau enggak siap, kalau kiranya nanti kalian kalah kemudian kalian serahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada musuh-musuh, maka jangan. Dan itu sebuah kehinaan. Tapi kalau kalian siap, tafadhol. Akhirnya mereka enggak jadi baiat. Mereka tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita dapat apa kalau kita baiat?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al jannah, kalian dapat surga." Para sahabat semua berbondong-bondong membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya jamaah, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk dan terkutuk yang di dalamnya. Kebahagiaannya bercampur dengan kesedihan, kesehatannya bercampur dengan kesakitan, kenyamanannya bercampur dengan ketidaknyamanan. Antum ketika makan, antum merasa nyaman makan, antum harus membuang apa yang ada isi di perut antum. Antum hari ini tertawa, besok bersedih. Hari ini dapat harta, besok anaknya masuk rumah sakit. Besok menikah, lusanya keluarganya ada yang meninggal dunia. Hadhihi hiya dunya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya kesenangan yang menipu, jemaah. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Kemudian selain sedekah, kalau cuma sedekah gampang bantuin saudara kita, jemaah. Tapi yang dibutuhkan saudara kita itu bukan hanya sedekah. Mereka butuh lebih dari itu. Yang pertama, doa. Doa ini enggak butuh duit, antum pun enggak mendoakan. Wallahu alam ya. Mungkin antum mendoakan saudara-saudara kita yang di Aleppo. Ada yang ketika sujud mengatakan, "Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzim a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Halab." Apakah ada? Kadang kita enggak peduli. Tadi malam kita lihat jutaan umat Islam melepas kembang api. Dapat apa mereka? Dapat suara, dapat warna, setelah itu gelap lagi. Seneng berapa menit kesenangan dia? 1 menit, 2 menit, 3 menit, setelah itu hilang. Kesenangan di dunia enggak ada yang abadi. Dan mereka menghambur-hamburkan uang ratusan juta. Setelah itu selesai. Maka doa, antum enggak keluar duit doa. Pas tengah malam, khususnya sepertiga malam hari, antum hidupkan beker antum.
Ana mau bangun jam 3. Mau ngapain? Ana mau doakan orang-orang yang di Aleppo. Ana alhamdulillah di sini makan enak, tidur enak, semua enak. Saudara ana di sana ngantri mau makan. Sebagian lagi mau ambil makanan, bom jatuh, mati semuanya. Sebagian di rumah sakit lagi mau ngobatin, rumah sakitnya dibom, hancur mereka. Udah puluhan bahkan ratusan ribu yang dibantai saudara-saudara kita di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya enggak pakai baju yang bagus aja beliau bersedih. Apa kiranya atau bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, yang kedua, berdoa selanjutnya adalah niat untuk membantu mereka. Niat. Artinya mungkin sekarang ana enggak punya duit tuh, Ustaz. Ana tenaga juga enggak bisa berangkat ke sana mau bantuin mereka. Karena kita lihat ada tim peduli muslim yang berangkat ke sana. Ada beberapa ustaz yang berangkat ke sana. Yang mungkin dahulu Abu Sa'ad rahimahullahu taala suka berangkat ke sana. Kita niat kalau ada kesempatan ana ingin membantu mereka. Baik dengan harta atau ana bawa ini ke sana, bantuin anak-anak yang terkena bom, ana bisa gendong mereka, ana bawa mereka, niat ke dalam hati. Jangan cuma niat main futsal itu. Ana kepingin ini, kepingin itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam kondisi belum berperang dan tidak punya keinginan untuk berperang, enggak pernah di dalam hatinya kepingin ana berjihad di jalan Allah, maka dia akan mati dalam kondisi di atas cabang dari kemunafikan. Jamaah, al-jihad adalah zirwatu sanamil Islam. Puncak dari ibadah Islam ini yang tertinggi adalah jihad. Tentunya setelah la ilaha illallah, itu yang tertinggi. Pernahkah antum mengatakan ya Allah, ana ingin berjihad? Ustaz, boleh. Kok dikatakan boleh? Seharusnya setiap muslim punya niat jihad. Terus bagaimana cara? Ketika engkau niat jihad, maka engkau harus nuntut ilmu supaya enggak sembarangan jihadnya. Ngebom sana, alhamdulillah, ana ujahid fi sabilillah. Enggak. Jangan sampai nih, kita harus sadar musuh Islam itu ngerogotin kita dari dalam. Dimunculkan sekte-sekte, firqoh-firqoh sesat yang untuk mencoreng nama Islam dari dalam. Dari luar mereka serang umat Islam. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus yakin jihad adalah syariat Allah, tapi ada aturannya yang harus kita perhatikan. Antum tatkala berolahraga, antum lari umpamanya. Kenapa kau lari? Ya Allah, kalau suatu saat panggilan jihad itu datang, ana udah siap. Ketika antum push up tiap hari, antum niatkan dalam hati, kenapa push up? Ya Allah, andai kata suatu saat panggilan jihad itu tiba, aku sudah siap untuk mengangkat senjata. Dan kita perlu mempertahankan negeri kita. NKRI dari serangan orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Kalau tentara itu jadi tentara buat negara ini dibayar, kalau kita jadi tentara buat negeri kita minta bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita karena iman mempertahankan negeri kita dari serangan orang-orang kafir umpamanya. Karena iman, bukan karena duit lah. Enggak digaji pun ana enggak urusan, tapi ana akan mempersiapkan diri untuk mempertahankan NKRI di atas la ilaha illallah. Untuk niatkan hal itu. Dan Allah perintahkan kita untuk bersiap-siap. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 60. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Persiapkan kalian untuk menghadapi mereka segala bentuk kekuatan, segala bentuk kekuatan.
ekonomi, yang pertama iman tentunya. Antum kalau badannya besar enggak ada iman, maksiat kerjaan. Jadi persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh apa saja. Ayat ini turun setelah perang Badar. Ketika perang Badar umat Islam menang tanpa persiapan. 300 melawan berapa? 1000. Yang 300 enggak niat perang. Tapi Allah kasih kemenangan. Namun Allah ingatkan mereka bahwa kemenangan itu tidak diraih tanpa persiapan. Maka Allah perintahkan umat Islam untuk mempersiapkan diri. Wa'iddu lahum, persiapkan untuk menghadapi mereka. Apa saja dari kekuatan. Wa mir ribatil khayl, tali-tali untuk kuda. Menunggang kuda. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengan itu kalian membuat musuh kalian takut dan musuh Allah takut. Antum bayangkan kalau semua yang ada di masjid ini bisa bela diri. Kalau semua yang ada di masjid ini bisa memanah. Kira-kira musuh-musuh takut enggak? Kalau setiap yang ada di masjid ini six pack. Perutnya six pack. Tangannya Masya Allah. Dan harus seperti itu umat Islam jamaah. Antum kalau tahu ketika panggilan-panggilan jihad dikumandangkan di masa Rasulullah SAW. Di masa para sahabat. Apa yang ikut perang itu tentara. Petani ikut perang. Penjahit ikut perang. Pedagang ikut perang. Kenapa? Kita semua siap memang. Kita setiap mau tidur sudah mengatakan dalam diri kita, anak kepingin berjihad. Kapan ada panggilan jihad itu tiba? Kita tidak berharap, kita gak boleh berharap berjumpa dengan musuh. Tapi kita perlu mempersiapkan diri, karena musuh kita mempersiapkan diri. Antum bisa bayangkan Jepang, Anda baca beberapa waktu yang lalu, Jepang itu membeli persenjataan perang paling banyak sepanjang sejarah. Beberapa bulan yang lalu. Antum coba berpikir, untuk apa Jepang beli? Ada apa Jepang beli? Emangnya ada perang? Kita harus siap jemaah. Kenapa Amerika terus jualan senjata? Kenapa mereka terus jual pesawat tempur dan kita jadi pembelinya? Beli F-16, beli berapa? Beli. Kenapa kita beli? Karena kita ingin membuat orang-orang takut. Kita ingin mengatakan kepada mereka kalau kita siap dan jangan ganggu kita. Dan muslim harus seperti itu. Maka antum jangan jadi muslim yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat, apanya kuat? Yang pertama imannya, tekadnya, takwanya, ilmunya. Karena kalau kuat badannya, ilmunya enggak ada, dimanfaatkan untuk yang buruk. Kuat fisiknya, kuat ekonominya. Antum kalau buka usaha, ketika antum punya usaha yang sukses, ana mau buka 10 cabang. Yang 9 buat persiapan berjumpa Allah. Yang 1 buat ana sama anak-anak. Antum mulai niatkan itu jamaah. Kita tahu dunia zailah. Dunia ini akan habis jamaah. Antum ingat bagaimana tatkala orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka ketika diceritakan tentang kiamat ya. Diceritakan tentang adanya hari kebangkitan. Mereka seakan-akan gak percaya. Gedung-gedung akan hancur, rumah-rumah akan rata sama tanah. Maka orang-orang kafir menanyakan sesuatu yang lebih besar dari itu. Mereka menanyakan tentang gunung. Nih gunung-gunung gimana nih? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. Nanti pada hari kiamat gimana gunung-gunung? فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Kau tanya gunung. Gunung tuh yang menjulang tinggi akan rata sama tanah. Akan jadi debu yang berterbangan. Jangan rumahmu. Jangan gedung yang kau bangun. Gunung akan rata sama tanah, jadi debu yang berterbang. Enggak ada lagi yang landai, yang tinggi, rata semua sama tanah. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Kau harus kaya? Nah, muslim harus kaya. Berusaha kaya. Karena untuk berperang pun nantinya negeri kita butuh duit.
Negeri kita ini sekarang banyak utangnya. Maka seorang muslim harus kaya. Kita berusaha bagaimana membebaskan negeri kita dari utang. Kalau kita bisa, kita bebaskan. Nggak perlu ngambil dari sana sini, tapi umat Islam yang bayarin tuh. Bagaimana negeri kita jadi negeri yang makmur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kitanya. Itu yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat, jauhi dosa. Umat Islam ini menang bukan karena jumlah, tapi kita menang karena Allah bantuin kita. Kalau kita banyak berbuat dosa, akan turun azab Allah. Kita ini ngundang azab Allah. Di negeri kita lihat mayoritas kaum muslimin itu menantang perang Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu dosa riba? Dosa riba. Sebagian umat Islam rumahnya riba. Motornya riba. Mobilnya riba. HP-nya riba. Usahanya riba. Dan mereka Allah. Antum kalau tanya yang kerja di bank konvensional, rata-rata muslimin muslimah. Mereka, Ustaz, emangnya enggak boleh? Subhanallah. Di surat Al-Baqarah ayat 185 dan selanjutnya. Iya, 185 mungkin. Kalau anda enggak salah. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, lihat ayat ini sama persis dengan Al-Maidah 51. Supaya antum tahu, jangan cuma berjuang untuk Al-Maidah 51, tapi kita berjuang untuk Al-Qur'an semua. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkan sisa-sisa riba itu. Kita banyak yang enggak tahu, lalu kita berbuat riba. Allah perintahkan sisa-sisanya tinggalin semuanya. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan, ketahuilah akan ada peperangan antara Allah dan Rasulnya bersama kalian. Kita ini umat Islam mengundang tuh azab Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashara az-zina war riba fi qaumin illa ahalla alaihimul adzab." Tidaklah riba dan zina tersebar merajalela di sebuah negeri kecuali mereka telah menghalalkan azab Allah turun. Ngundang sini azab Allah turun. Dan itu yang kita lakukan. Umat Islam meremehkan dosa riba, jemaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu." Ashaddu min 36 zanya. Satu dirham riba. Satu dirham yang dimakan oleh seorang muslim dan dia tahu itu riba, itu lebih parah dosanya daripada 36 kali berzina. Dan kita meremehkan hal itu. Nabi SAW juga mengatakan, "Ar-riba itsnan atau 73 baban." Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyang kiharrajul umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Jangan dianggap remeh, jangan disepelekan riba ini. Kita kalau peduli sama saudara-saudara kita yang di Aleppo, dan supaya yang terjadi di Aleppo tidak berpindah ke sini, kita harus tinggalkan dosa-dosa yang membuat kita hina. Dan riba salah satu dosa yang membuat umat Islam kalah. Saudara kita dibunuh di Aleppo, kita hanya bisa, "Jangan dibunuh, sini ana bawa ke sini." Kita enggak bisa ngelawan. Enggak bisa melarang mereka membunuh, tapi kita hanya bisa menyebabkan orang-orang keluar dari Aleppo sana. Apa sebabnya? Riba salah satunya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adhnabal baqar wa raditum bizzara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Allah, kalau sistem perdagangan kalian itu riba, inah ini riba terselubung. Artinya masyarakat itu muslim, mereka takut melakukan riba. Akhirnya ribanya dibikin modifikasi supaya enggak kelihatan riba. Kalau di negeri kita riba terang-terangan jemaah. Di kampung-kampung antum lihat riba. Orang yang pakai motor ada bawa kitab riba dia. Tiap hari bawa kitab, catat. Kitab riba. Masya Allah. Itu di kampung-kampung yang kecil, di pasar-pasar. Belum yang di tempat-tempat besar. Itu jadi sistem perdagangan di antara kita yang kita tidak menganggapnya dosa. Orang kalau berbuat dosa sembunyi-sembunyi jemaah. Malu dia, jangan sampai orang lain tahu. Tapi ini biasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ina." Kalau sistem perdagangan kalian adalah riba. "Wa akhadtum adhnaban baqar." Kalian pegang ekor sapi. "Wa raditum bizzar." Kalian sudah nyaman dengan perkebunan kalian. Artinya nih orang sudah merasa aman, di titik aman untuk dunianya. Dia enggak peduli ada apa yang ngurusin Aleppo. Ana sudah alhamdulillah, ana salat, ana zakat, selesai. Enggak mikirin saudaranya. Dia hanya mikirin diri sendiri. Sistem jual belinya riba. Mikirkan diri sendiri dan meninggalkan jihad. Kita enggak boleh meninggalkan jihad. Kalau memang belum waktunya jihad, kita perlu belajar babul jihad supaya kita enggak salah jihad. Kita terus harus menanamkan di diri kita dan kita bahkan berdoa. "Ya Allah, berikan kepadaku syahada." Ada seorang sahabat yang ingin dia ada anak panah yang datang ke leher dia. "Aku minta ya Allah, tuh anak panah datang ke sini." Datang tuh anak panah ke situ. Man sa'alallahu syahadata sadiqan. Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid benar yang dia minta, maka Allah akan berikan kepada dia derajat syuhada walaupun mati ala firasihi, walaupun mati di atas ranjangnya. Khalid bin Walid berperang puluhan ratusan kali, tapi dia mati di atas ranjangnya. Maka kalau empat hal ini, kalian jual belinya riba, sibuk dengan dunia kalian, pertanian kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Hina kita jamaah. Jumlah kita banyak di negeri ini, kita mayoritas. Seharusnya mayoritas itu mewarnai yang minoritas. Seharusnya. Apalagi sistem di negeri kita demokrasi. Demokrasi itu sandarannya suara terbanyak. Tapi kita yang banyak enggak ada suaranya. Kebijakan-kebijakan seakan-akan tidak memihak yang banyak. Karena kita memang hina. Ghutaun ka ghutais sayl. Seperti buih di lautan. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut jamaah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, balik kepada Al-Qur'anul Karim, balik kepada sunnah Rasul SAW. Tumbuhkan keimanan, ajarkan tauhid, ajarkan Al-Qur'an, ajarkan tafsir kepada umat. Ajak kembali. Baru setelah kita kembali kepada agama kita, ingat, sebagian orang memahami kembali kepada jihad. Bukan, syariat Islam itu bukan hanya jihad, jemaah. Syariat Islam itu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan minal jinnati wan nas. Itu semua syariat Islam. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Islam agama yang sempurna. Yang dagang, dagangmu harus Islami. Yang sekolah, lihat sekolahmu harus Islami. Yang berkebun, ingat berkebunmu harus yang Islami. Semuanya harus belajar agama. Kembali ke rumah Allah, dekatkan kepada Allah, belajar lagi, ajak tetangganya. Jangan membiarkan kemungkaran terjadi. Kalau yang setiap orang di masjid ini pulang dari masjid berdakwah,
Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Dia pulang dari sini besok nyampaikan kepada temannya. Ana tadi malam dengarkan khutbah. Ana dengarkan pidato. Engkau mau dengarkan? Ada beberapa poin yang penting. Sampaikan. Nanti temannya akan menyampaikan lagi. Karena kita tahu manusia itu semua berada dalam kerugian kecuali yang punya empat sifat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq. Kalian harus saling mengingatkan kepada kebaikan. Yang terakhir, wa tawasaw bis sabr. Sabar. Jangan tindakan umat Islam ini hanya reaktif. Ada masalah, ribut. Setelah itu diam. Islam tidak akan menang dengan cara seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah. Beliau melihat Sumayyah, seorang wanita disiksa oleh Abu Jahal, ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai tewas dan Nabi tidak berbuat apa-apa. Yasir, Bilal bin Rabah, Zinnirah, sahabat-sahabat Nabi ditindas di tapi Rasulullah SAW tidak bertindak apa-apa. Kenapa? Karena perlu persiapan. Nabi tidak mengatakan kepada sahabatnya, "Ya Allah bismillah, jihad, bunuh Abu Jahal." Nah, kita kadang-kadang seperti itu. Ada masalah gerak, setelah itu diam. Umat Islam harus mempersiapkan diri. 13 tahun Rasulullah SAW mempersiapkan umatnya. Sampai para sahabat bingung. Datang kepada Nabi SAW. Khabbab bin Arth bersama Suhaib Ar-Rumi dan sahabat-sahabat yang lemah. Nabi ketika itu alaihi salatu wassalam sedang bernaung di bawah Ka'bah, tiduran di sana. Maka datang Khabbab bin Arth. Khabbab bin Arth ini disiksa sama majikannya. Dibakar dia di api punggungnya, jemaah. Sampai api itu mati karena kering punggungnya Khabbab bin Arth. Khabbab datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'ullah lana, ala tastansir lana?" Wahai Rasulullah SAW, kau kenapa enggak minta sama Allah supaya bantuin kita? Kau enggak berdoa minta sama Allah? Nabi lalu duduk. Beliau bercerita, menanamkan akidah, tauhid, keimanan ke dalam jiwa para sahabatnya. Beliau cerita, "Laqad kana fi man kana qablakum." Kalian tahu tuh, orang-orang sebelum kalian yang masuk Islam. Kalian tahu, sebagian di antara mereka itu digergaji kepalanya sampai terbelah jadi dua. Dan itu tidak membuat mereka keluar dari agama mereka. Sebagian di antara mereka itu yumsyad bimishtin min hadid. Disisir dagingnya dengan sisir dari besi. Sehingga daging itu terkelupas dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Mereka tetap di atas agama mereka. Dan Allah akan menyempurnakan agama ini, kata Rasulullah SAW. Sehingga nanti ada orang yang melakukan perjalanan dari Son'a ke Hadramaut, dia tidak takut apa-apa. Karena negeri yang aman dan sudah makmur pada waktu itu. Walakinnakum qaumun tasta'jirun. Kata Nabi, tapi kalian ini orang yang terburu-buru. Bayangkan, sudah terbunuh Sumayyah. Sudah terbunuh Yasir. Sudah disiksa Bilal. Khabbab bin Arth dibakar. Nabi SAW mengatakan kalian tergesa-gesa. Jangan sampai kita kalah sama Bani Israel. Kenapa Allah memberikan kemenangan kepada Bani Israel? Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabar. Allah sempurnakan nikmatnya buat Bani Israel, buat orang-orang Yahudi. Bani Israel atas kesabaran mereka. Mereka sabar disiksa sama Fir'aun. Dibunuh anak laki mereka. Anak hidupnya diperbudak, anak wanitanya diperbudak. Mereka sabar jemaah, enggak berontak sama Fir'aun. Lah. Yang ada disuruh kabur, kabur. Dan Rasulullah SAW hijrah. Para sahabat yang tidak kuat, mereka tidak diperintahkan untuk memberontak. Kalian berangkat ke Habasyah. Hijrah pertama, hijrah kedua masih belum bisa. Nabi SAW diancam untuk dibunuh. Beliau pun hijrah meninggalkan kota Mekah. Maka kita lihat, perlu persiapan semua itu. Kita harus bersabar.
bersabar nuntut ilmu. Antum baca tuh juz amma. Bagaimana di juz amma itu penekan kepada iman, kepada hari akhir dan kiamat. Supaya seorang hamba siap berkorban. Sehingga ketika di kota Madinah turun perintah-perintah Allah yang lainnya, orang itu langsung mengamalkan. Khomer, kapan diharamkan khomer? Tahun 678 prosesnya itu. Selama di Mekah, sahabat minum minuman keras. Masuk Madinah, mereka masih minum minuman keras. Sampai ada yang sholat masih mabuk. Karena proses penanaman akidah masih sedang dilaksanakan. Ketika iman mereka kuat, turun pengharaman khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Gimana ayatnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kalian hindari itu minuman keras. Sebagian sahabat di tangannya ada minuman, dia tuangkan ya. Wanita-wanita selama 13 tahun mereka tidak diwajibkan berjilbab. Selama 4 tahun setelah hijrah mereka belum berjilbab. Tahun kelima ketika diwajibkan berjilbab, wanita itu tidak perlu mikir pakai jilbab. Enggak perlu dia tanya, emangnya jilbab itu wajib? Enggak perlu. Enggak perlu mereka datang ke butik, ana mau yang model kayak gini, enggak ada. Wanita-wanita sahabat itu jemuran di depan rumahnya dipakai sebagai kerudung mereka. Karena sudah ditanamkan iman kepada Allah dan hari akhir. Antum lihat juz amma. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim, an-nazi'at wan nazi'ati gharqa. Allah mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra. Di surat Abasa, fa idza ja'atis saha. Di surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Di surat Al-Anfitar, idza samaa'un fatarat. Kemudian di surat yang selanjutnya Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqaq. Kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian al-qari'atu mal-qari'ah. Semua ditekankan kalau dunia ini akan hilang jamaah. Kita hanya akan membawa amal perbuatan kita. Maka mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Untuk persiapkan diri antum. Sekarang dengan doa. Dengan sedekah yang kita bisa berikan kepada mereka. Dengan belajar terus. Dengan niat untuk berjihad. Membela negeri kita, membela agama kita, membela la ilaha illallah. Dan dulu ada wacana negeri kita ini akan mengadakan wajib militer. Wajib militer. Sebenarnya wajib militer itu prinsip Islam dari dulu. Dari hadis tadi. Barang siapa yang mati belum berperang. Dan tidak ada niat mau perang. Maka mati di atas cabang kemunafikan. Sudah ada. Jadi kita tidak perlu menunggu pemerintah mewajibkan wajib militer. Enggak, kita setiap muslim mempersiapkan diri. Fisik kita, iman kita, ilmu kita, ekonomi kita. Untuk kelak. Tatkala panggilan. Ya khailallah irkabi. Kita sudah siap. Untuk menegakkan agama Allah jalla jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ana berterima kasih kepada semua yang telah hadir. Waktu sudah cukup larut, antum masih sabar walaupun ana lihat sebagian sudah terpejam matanya. Ustaz, ana memejamkan mata karena khusyuk memikirkan saudara ana di Alepo, masyaallah. Iya. Mana Ustaz Muhammad? Iya, mungkin kita cukup 3 pertanyaan saja jamaah ya. Karena udah malam. Ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memiliki 2 orang anak lelaki yang sehat dan tampan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Namun karena kami tidak pandai mendidiknya, anak kami menjadi kurang baik. Kami mengerti harus terus berusaha berdoa dan bersabar. Kami mohon doa Ustaz, doa dari Ustaz, hadirin semua dan para malaikat yang hadir di majlis ini. Agar anak kami menjadi anak yang soleh. Nah, kita doakan anak beliau dan semua anak umat Islam. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Alepo. Semoga Allah menjadikan mereka anak-anak yang soleh.
anaknya yang berbakti kepada orang tuanya dan bermanfaat buat agama dan negerinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaannya, apakah salah satu penyebab saudara-saudara kita di Aliputrus dibantai adalah karena mereka memilih pemimpin kafir? Mereka tidak memilih pemimpin mereka, jemaah. Antum kalau tahu kenapa Suriah ini tidak bisa runtuh pemerintahannya, tidak seperti Mesir, Husni Mubarak turun, tidak seperti Tunis, tidak seperti Irak, tidak seperti Libya. Kenapa? Antum kalau baca sejarah, Rusia, Suriah itu sebenarnya benteng pertahanannya Israel. Yang menjadikan pemimpin-pemimpin di Suriah itu Inggris. Yang mengangkat keluarga Assad, bapaknya Bashar Assad ini, dari kalangan Syiah Alawiyah, itu Inggris ketika itu. Ketika Inggris hendak meninggalkan Palestina pada tahun 48 Masehi, mana mungkin sekarang Palestina ditinggalkan, Israel ditinggal di situ tanpa ada bodyguard yang menjaganya? Gak mungkin. Mereka di jantungnya umat Islam, maka dibikin pengamanan buat mereka. Yang mengamankan Israel itu adalah Suriah. Maka kalau Suriah jatuh, Israel jatuh. Itu yang tidak diinginkan oleh dunia. Sekarang semua negosiasi macam-macam karena ada Israel di sana, jemaah. Libanon itu sebenarnya negeri bonekanya Suriah. Pemimpinnya Libanon itu di bawah pemimpin Suriah sejak dulu. Sampai kita punya teman-teman di Madinah, kau tahu Syafiq, kata dia, tentara Libanon dan tentara Suriah semua. Kita kan yang kalah, Allah. Kita enggak tahu sejarah. Jadi yang terjadi sekarang memang Israel sedang berusaha bagaimana tidak turun itu Bashar. Kalau diganti dengan yang Sunni, habis. Maka yang mereka berusaha untuk mencari yang Syiah semuanya. Suriah Syiah, Libanon juga seperti itu, Iran juga seperti itu, Irak juga seperti itu, Yaman juga seperti itu, semuanya untuk mengamankan aset mereka. Dan kita tahu apa sebenarnya yang terjadi antara Iran dengan Israel. Kita dari dulu belain Hizbullah. Hizbullah belain umat Islam, menghancurkan Israel. Kata siapa? Kata media. Itulah kita dibohongi sama media-media itu. Maka para jamaah, mereka umat Islam yang ada di Suriah tidak memilih pemimpin mereka. Tapi pemimpin mereka memang ditaruh di sana sama Inggris. Itu bukan, ya tentunya kalau dosa, banyak dosa yang dilakukan oleh umat Islam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, bagaimana kita bertransaksi dengan bank konvensional dari usaha kita? Antum kalau bisa tinggalkan bank konvensional, beralih ke bank syariah. Walaupun bank syariah belum 100% syariah, tapi itu lebih utama. Lebih utama. Dan masalahnya kenapa sekarang itu ada bank-bank konvensional yang dikatakan, Ustaz, kita ini harus pakai bank ini. Soalnya kebanyakan nasabah pakai bank ini. Ya kita yang bikin. Ada bank-bank konvensional yang sampai hari ini eksis. Karena kita memang tetap ke sana. Coba umat Islam keluar dari bank konvensional, berangkat ke bank riba. Dan nasihat ana, ini urusan riba ya, urusan riba, antum jangan nabung di bank. Jangan. Ustaz, gimana? Antum taruh di rumah duit antum. Takut Ustaz ada rampok macam-macam. Berapa sih duit antum? Nah, kalau mungkin untuk duit antum banyak ya, antum beli brankas macam-macam. Kenapa jemaah? Orang yang menabung di bank, antum punya uang 1 miliar ditabung, besok dapat duit lagi 1 juta, masuk lagi 2 juta terus di bank itu, sejatinya antum menjadi pemodal bank. Bank itu modalnya dari antum. Orang yang naruh di bank, makanya kenapa kalau ada orang naruh uang di bank 500 juta, itu dapat fasilitas dari bank. Asalkan duitnya gak diambil. Karena antum modalin dia. Kenapa bank ngasih hadiah antum? Makasih. Dia berterima kasih kepada antum karena antum modalin dia. Maka umat Islam jangan sampai kita memodali bank. Rasul SAW melaknat akilar riba.
melaknat yang makan riba dan yang ngasih makan riba dan yang mencatat dan yang menjadi saksi. Hum fil wizri sawa. Mereka sama dosa-dosanya. Maka jangan sampai antum. Ustaz, terus gimana fulus? Kalau memang fulus itu berputar, artinya uang ini enggak ditabung, cuma memang untuk transaksi. Mudah-mudahan itu jadi satu hal yang terpaksa insyaallah kalau memang harus seperti itu. Tapi kalau nabung lah. Terus gimana duit antum yang banyak miliaran? Antum belikan aset. Kalau enggak antum belikan emas, antum tabung. Kalau tidak antum di bank itu ada safety box, antum taruh di safety box. Emas atau apa di situ, surat-surat penting antum taruh untuk keamanan. Dan bank tidak bisa pakai uang antum. Tapi kalau antum tetap naruh, antum modalin bank. Kita muslimin tahu hukumnya. Tapi bank syariat mungkin akan menjadi pilihan nantinya. Walaupun sekarang masih belum, tapi usahakan. Kita sudah tinggalkan bank konvensional, kita masuk ke bank syariah. Dan bank syariah kita paksa untuk syariah. Kita bisa maksa. Kita mau sistemnya kayak gini nih, yang syar'i. Dan ustaz-ustaz kita alhamdulillah udah banyak neken dan memberikan masukan. Dan insyaallah ada perbaikan bank-bank syariat itu, kita berdoa. Jamaah kayaknya cukup sampai di sini. Antum capek. Dan ana juga capek. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.